Oke, semuanya kembali lagi bersama saya Paul 21. Nah, sekarang saya bakal memberitahukan kegunaan Scia Super Sub di PES 2021 Mobile. Nah, nih tipe-tipe pemain yang mempunyai Super Sub itu adalah Erling Haaland, ada F. Inzaghi, ada Matria, terus ada Morata dan yang lainnya. Pokoknya kalian bisa cek aja ya tipe-tipe orang yang mempunyai Scia Super Sub itu dari sini ya. Nah, dari sini Super Sub itu fungsinya di PES 2021 Mobile adalah bisa meng-comeback ketika kita sedang kalah. Jadi kayak gini ya Bang, contohnya nih. Misalkan nih kita kalah 2-0 dari musuh. Nah, babak kedua itu kita harus masukin orang-orang yang mempunyai skill super sub seperti Haaland, Morata, Inzaghi, Matria, pokoknya orang-orang yang punya skill super sub kalian bisa cek aja sendiri. Nah, dan di saat itu kalian pasti 99% bisa membalikkan keadaan jika kalian itu main tiki taka atau passingnya secara akurat gitu, secara mantep gaming gitu. Bila kalian masih tidak percaya, mari kita lanjut saja ke gameplaynya. Oke, semuanya saya sekarang akan memberi contoh dengan memasukkan dua super sub yaitu Erling Haaland dan F. Inzaghi. Nah kan set ini saya ini lagi keadaan kalah 2-0. Nah kan bisa kalian lihat tuh sekarang saya memasukkan satu gol. Jadi gini adalah ini adalah kegunaan skill super sub di PES 2021 Mobile. Jadi para pemula seperti kalian ini wajib tahu ya Bu, bagi para pemula. Bagi yang sudah tahu tinggal memperdalam aja Bang ya cara-cara mainnya Bang. Ini saya nih mau nyoba ngambek lagi ya, apakah bisa Erling Haaland masuk. Ada Inzaghi, set, Inzaghi, shoot. Waduh, waduh, waduh. Jadi ini sudah dipastikan, jadi kalian bisa lihat sendiri nih. Ketika kalian kalah memasukkan skill super sub itu 99% kalian bisa nge-comeback ya. Tergantung cara main kalian. Patrick Vieira, nah kan bisa dilihat tuh. Ini adalah super sub, jadi si pemain itu tambah semangat ya. Jadi kalian itu wajib menggunakan skill super sub apabila kalian kalah. Oke, makasih buat semuanya. Bye.